Kita masih di Entertainment News Siang. Selain membiasakan sang buah hati untuk memakai hijab, sekarang ini Okky Setiana Dewi juga memproduksi hijab khusus balita. Wow, dan berikut ini Okky Setiana Dewi akan berbagi cerita tentang perkembangan bisnisnya itu. Ditemui kemarin siang oleh tim Entertainment News, Okky Setiana Dewi, perempuan yang dikenal luas dengan perannya sebagai Anna di film Ketika Cinta Bertasbih ini, akan bercerita tentang usahanya dalam menjual busana syar'i. Diawali dari tahun 2008 melalui bisnis online, kini produk Okky tersebut sudah bisa didapat di salah satu mall di bilangan Jakarta Pusat. Jadi ketika Okky pakai baju, satu baju, kemudian tampil di TV, banyak orang-orang mengatakan, Okky mau dong baju seperti itu, belinya di mana gitu. Akhirnya ketika Okky menikah dengan Bang Rio, yang seorang wira swasta, wira usaha, beliau tuh pembisnis, jadi beliau banyak mengajari Okky, dan beliau orang yang pintar lihat peluang gitu. Jadi ketika melihat, oh ternyata ini udah ada marketnya, kenapa gak kita buat baju sendiri gitu, daripada Okky bingung cari-cari baju. Lalu, apa ciri khas busana syar'i Okky dengan busana syar'i lainnya? Pertama adalah syar'i dengan pilihan semua warna ada. Jadi kalau teman-teman mau warna-warna basic, hitam putih, biru dongker, itu ada. Warna pastel juga ada. Dan warna-warna colorful juga ada. Satu model ada sekitar 25 warna. Kemudian Okky memikirkan betul ini untuk baju-baju ibu menyusui, karena Okky menyusui, sedang menyusui bayi. Dan kemudian wudu friendly, bagaimana supaya wudunya itu enak. Jadi bagian tangan selalu ada resleting atau bisa diangkat sampai siku supaya bisa wudu dengan baik. Kemudian yang membedakan adalah nanti pemirsa bisa cek bahwa baju-baju ini selalu dalamnya ada puringnya kalau yang tipis. Artinya bahwa Okky nggak pengen bajunya kelihatan tipis dan bahannya adem insya Allah. Selain menjual busana syar'i untuk perempuan dewasa, ternyata Okky juga membuat produk hijab khusus balita yang ia beri nama Baby Maryam. Ya, Baby Maryam karena tadinya diawali dengan Maryam ketika baru lahir. Di hari kedua Okky pakaiin jilbab, tadinya untuk iseng-iseng lucu-lucuan gitu ya, untuk difoto. Ternyata tanpa Okky mengira dan tak tahu dampaknya seperti apa, rupanya banyak sekali orang-orang yang tertarik dan terinspirasi, kata mereka, untuk memakaikan bayinya jilbab juga. Dan mereka banyak bertanya, lagi-lagi karena permintaan pasar gitu. Jadi mereka banyak bertanya, mau dong beli jilbabnya Maryam, beli di mana? Akhirnya kita buat sendiri dengan 20 warna, warna-warni yang lucu-lucu. Untuk usia 0 sampai 3 tahun, jadi mereka bisa pakai jilbab seperti itu. Jilbab untuk balita, sepertinya ide yang cukup menarik ya Good People. OSD mampu mencium peluang, menciptakan peluang, akhirnya udah langsung aja kita aja buat. Suaminya. Iya, maksud sama suaminya bener. OSD. Tapi memang ya kalau kita lihat apa pangsa pasar busana muslim gitu hijab, di Indonesia, memang itu udah besar banget. Basah banget, Bahkan saya ingat banget ya, dan mungkin berapa kali gitu disebutin juga bahwa Dian Pelangi itu memang ingin menjadikan Indonesia sebagai kiblat fashion hijab di seluruh dunia. Ya. Untuk seluruh dunia. Jadi memang trendsetter ya di sini. Mau cari busana muslim yang seperti apa? Ya adanya di Indonesia. Dan apalagi dimulai dari pakaian-pakaian batita gitu misalnya yang sudah jilbaban. Itu kan akan memenuhi permintaan orang-orang yang berjilbab yang mungkin adanya di luar Indonesia. Terbukti karena penjualan busana muslim buat dari Okky Setiana Dewi sendiri, mungkin desainer-desainer busana muslim lain juga, itu sampai ke luar negeri. Tuh, kan? Terbukti kan? Banget, iya dong. Banget. Sebagai negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia, kita harus bangga dengan kenyataan ini. Oke? Betul sekali. Dan Good People, sudah 1 jam kami menemani Anda. Sekarang waktunya kami pamit undur diri dulu. Tapi jangan lupa untuk kembali menyaksikan Entertainment News jam 4:30 sore nanti. Thank you very much for watching us. Have a great Monday and bye-bye.